Bambang Susatyo meminta para pensiunan PNS yang tergabung dalam Persatuan Wredatama Republik Indonesia atau PWRI untuk menggunakan pengaruhnya dalam menciptakan politik yang kondusif pada pemilu 2024. Purna baginya bukanlah untuk berhenti mengabdi kepada bangsa. Ketua MPR RI Bambang Susatyo melakukan sosialisasi 4 pilar kebangsaan kepada anggota PWRI Kebumen di Aula Hotel Maxoli Sabtu 20 Januari 2024. Meskipun sudah purna sebagai abdi negara, para pensiunan PNS yang tergabung dalam PWRI Kebumen masih memiliki pengaruh yang besar di masyarakat. Hal itu diungkapkan Bambang dalam sosialisasi 4 pilar yang dihadiri oleh Bupati Kebumen Sugianto dan Ketua PWRI Kebumen Hayatmu serta para anggota PWRI Kebumen. Bambang mengatakan semangat pengabdian pada bangsa dan negara tidak berhenti oleh status purna bakti. Beberapa anggota PWRI masih bisa melaksanakan abdi negaranya dengan menjadi ketua RT, ketua RW yang masih dapat berpengaruh di masyarakat. Mereka harus tetap mengabdi kepada negara agar selalu waspada dengan pengaruh-pengaruh negatif yang berpotensi merusak pilar kebangsaan seperti terorisme, ekstremisme, maupun LGBT. Beberapa hal, karena saya lihat para pensiunan ini masih memiliki pengaruh yang besar di masyarakatnya, PWRI ini masih ada yang menjabat. Walaupun sudah purna, tapi dipercaya lagi menjadi ketua RT, ketua RW di wilayah masing-masing, sehingga penting bagi saya menyampaikan pesan tentang nilai-nilai kebangsaan agar diketuarkan kepada anak, cucu, dan lingkungan kepada para pensiunan PWRI di daerahnya masing-masing. Sekali sudah saya berharap beliau-beliau menggunakan pengaruhnya untuk tetap menciptakan situasi politik yang kondusif di tengah-tengah makin panasnya suhu politik menjelang pemilu 14 Februari. Bambang berharap dengan kegiatan ini para anggota PWRI bisa membuat pengaruh yang positif dan menciptakan kondisi politik 2024 menjadi aman dan juga damai. Dari Kebumen, Tim Liputan, Satelit TV, mewartakan.